Ketemu lagi dengan kita berdua di The Best of ID Talk Show. Hey. Apa kabar semuanya? Hari demi hari sudah berlalu ya, minggu demi minggu sudah berlalu. Senang sekali kita ya menemani pemirsa semuanya di jam 5 sore ini. Apalagi kita bisa berbagi tips di sini ya. Ya itu berbagi tips dan kalian juga sudah berbagi pekerjaan buat kami ya. Karena yang membuat kami lama di sini adalah kalian. Ya kalau kalian nggak nonton ya program ini ya sudah. Sudah, makanya kita berterima kasih sama kalian. Jadi itu kita mau berbagi tips kepada Anda semua. Kali ini ada Twitter yang masuk dari @sisil_josephine. Nah itu dia ya. Tentang dia bertanya tentang bagaimana mengatasi kebosanan di saat macet dan Anda berada dalam mobil. Nah itu ya, nanti kita akan kupas, kita akan tuntaskan semuanya, tapi nanti ya setelah opening ini. Oke, nanti kita balik lagi dan dimana-mana di sini. Doremi. Ini kok Ki Daus. Bukan. Ki Didi Kempot. Loh, Didi Kempot. Saya tahu lagunya ini. Gimana? Stasiun di Balapan. Ning stasiun Balapan. Ini dia nih. Yang Bapak makanya yang namanya lagu bagus jangan dibuat-buat ini dong, Pak. Dibuat-buat apa? Emang benar di Ning Stasiun Balapan gitu. Tuh, nih saya kasih tahu nih, Pak ya. Saya kasih tahu nih, Pak. Ojo nesu. Bukan gitu, Pak. Nih. Ning Stasiun Balapan. Stasiun itu kok ke sono? Berarti stasiun itu pantesan gak laku. What's wrong ayah naon? You call me. Berarti kamu jodohnya Nuno. Kenapa? Ini jodoh saya, Mbak. Katanya yang keluar dari pintu utama pertama kali itu jodoh saya. Ini keluar dari pintu. Saya. Tapi bukan pintu ini, pintu belakang. Belakang yang mana? Bukan ini jadi jodoh kamu. Ini. Terus yang mana? Ya, saya nggak tahu. Jodohnya dada. Jodoh yang kemarin diobrolin. Tawa lagi. Ya, lau nggak ada. Launya nggak ada. Lau nanti dulu. Jodoh dulu, jodoh nih. Itu. Biar gua makan di luar aja. Oh, ya. Kasih tahu. Masa gua minta nasi nih. Kasih tahu, Pak. Rumah lagi, betulan lagi nasi gua habis. Cewek, noh. Nih, jodoh nih. Oga. Gado-gado. Jodoh, gado-gado. Pak Haji, jodoh. Ini kena kuping tembus nih. Makan akhirnya, Pak. Gue pengen makan, gue masuk aja dari belakang. Berarti bukan jodohnya dong kalau mau. Gue mau cari makan aja. Udah, gue pulang aja. Hei. Oh, gak bener, Rikio.